Balik lagi di HSR Wheel, channel velg terlengkap dan terupdate di Indonesia. Jadi kita mau unboxing velg kali ini. Surganya velg Link 16 ada di sini. Yang pertama kita punya velg 15. Oke. Okay. Ini namanya HSR Drang. HSR Drang. DRANG Drang. Astrid ketawa tuh, katanya lucu namanya. Ini Drang ini nama desa, salah satu desa di Indonesia. Lu jangan gitu. Gua kalau pilih nama, namanya nama desa. Biar keren. Kelihatan lu ketawa. Jadi ini baru perdana ya masuk ke Indonesia. Perdana masuk ke Indonesia nih. 15, 6,5, offsetnya 40, PCD-nya 4x100. HSR Drang ini, dia spoknya rada ribet ya. Tapi kalau buat orang-orang yang mau gaya klasik, ya pakainya ini gitu. Jadi fashionable, stylish. Memang spoknya kelihatannya ribet gitu loh. Maksudnya kayak ini kecil, terus ini lebar, ada gotnya lagi, di sini ada gotnya lagi, sini ada gotnya lagi. Memang agak ribet. Kalau nyuci ya lumayan lah. Ini yang ini susah nih nyucinya, yang ini susah. Nah kalau ini bisa masuk ke dalam. Jadi bisa dari sini aja. Kalau di sini-sini susah. Biasanya kalau ada kan orang yang beli velg, tapi dia lihat nih nyucinya susah atau enggak ya. Kalau ini susah, rada susah gitu. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di-follow. Terus, apa namanya? Yang kedua, kita punya velg. Ini juga, ini hampir semua rata-rata belum pernah masuk semua ya. Hampir semua rata-rata belum pernah masuk. Kecuali beberapa model. Ada dua model yang udah masuk. Yang kedua, kita punya 15 lagi dan 16. 15 dan 16. Itu kita punya HSR Lamika. HSR Lamika itu ini. Jadi warnanya itu Black Machine Face sama kayak gini persis. 15 dan 16 nya 15 dan 16 nya sama kayak gini warnanya, lubangnya lubang 8, offsetnya sama-sama 38, cuman 15 nya itu lebar 6,5, kalau yang 16 nya lebar 7. Nah, kalau ini lebih gampang ya nyucinya ya. Ini masuk tangan, masuk ini juga, ini nggak masuk tapi lumayan 3 jari bisa masuk. Terus ini keunggulannya dia double PCD, jadi 400 sama 414 bisa. Kalau yang Drang ini dia kan single PCD. Jadi buat orang yang suka perfect pakainya ini karena lubangnya 4. Kalau yang bisa buat banyak mobil pakainya Lamika karena dia lubang 8. Terus lanjut lagi, nah ini udah pernah masuk nih, ring 16x7 namanya HSR Labang, ini udah pernah masuk nih. Nih, ini lumayan populer nih HSR Labang, ini ya pindahin ya biar lebar. Nah, ini HSR Labang ini warnanya
anodized black namanya, kalau di pabrik sih namanya anodized black. Jadi ini bukan warna, bukan polish kayak gini, ini kan polish kan terang. Kalau ini ada item-itemnya, jadi disiram item lagi. Jadi black, black anodized namanya gitu. Ini 16x7 lubang 8, offsetnya juga 38. Terus habis itu next kita punya 16 lagi. Ini model baru ya, baru masuk. Namanya HSR Brang. Kalau yang tadi Drang, kalau yang ini Brang. Kalau yang tadi Drang, yang ini Brang. Ini balikin lagi. Ini. Nah. HSR Brang ini kita punya dua warna. Yang pertama ada silver. Ini hyper silver ya, silvernya yang terang. Sama satu lagi matte gun metal. Jadi gun metalnya tapi yang kasar, yang semi, nggak kasar banget tapi semi. Nah sekalian nih ya, mumpung lagi bahas warna, gue punya satu velg yang kasar banget nih dia. Nah ini namanya Sandy nih tuh. Nah ini nama velgnya itu HSR Gayak. Gayak. Dia Gayak dia. Itu dari galak itu mah. Gaya jadi Gayak. Nah ini HSR Gayak. Ini warnanya ini kasar nih, lu pegang coba. Sandy ini jadi kayak berpasir gitu. Jadi kalau mau kelihatannya lebih sangar, velg diginiin. Powder coat. Pokoknya sandy atau pokoknya berpasir gitu, kasar. Jadi kelihatannya velgnya lebih sangar gitu. Kalau ini kan apa namanya, rada halus sih, semi. Ini semi, semi doff. Kalau ini bener-bener doff gitu. Ini 16x7. Gayak ini 15x7, offset 40. 40 Gayak. Oke. Jadi kita punya Brang 16x7, dua warna, silver, hyper silver dan matte gun metal, sama Gayak warnanya semi matte bronze. Bukan semi, tapi matte bronze, sandy, 15x7, offset 40. Nah, kalau yang mau gaya klasik pakai apa namanya, si Brang ini. Kalau misalnya yang mau pakai gaya sporty, ya kan, pakai Gayak. Lanjut lagi ke HSR Merkin. Nah ini favorit nih. Kalau yang ring kecilnya favorit ini Street. Cuman gua enggak tahu, ini kan kita baru pertama kali masukin yang ring 18 ya. Enggak tahu nih. Iya, paling banyak di ring kecil dan favorit banget. Ring 14, 15, 16, 17 tuh favorit banget. Nah, ini 18-nya baru masuk, enggak tahu nih favorit atau enggak. Ini 18x8 offset 40 ya. Jadi untuk Innova, Rush, Alphard, Thunder, nah itu bisa semua. Terus lanjut lagi, kita punya HSR Hinga. Hinga ini saudaranya singa. Iya. Nih, HSR Hinga. Ini 18x8 offset 40, sama persis sama Merkin. Warnanya juga sama, black machine face. PCD-nya juga sama, jadi bisa buat expander, Alphard, Innova, Rush, Outlander, Terios, Civic, apa lagi ya,
2 hours later. Apa lagi ya? Banyak pokoknya. Toyota Camry, Accord. Nah, tuh. Itu yang salah satu yang gua sebutin mobilnya, itu berarti bisa. Dan yang terakhir, jeng, kita punya HSR Kakiang. 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 Ini modelnya ini. Kakiang. Ini mirip ya sama HSR Force Boten ya. Mirip tapi enggak sama. Ini juga 18x8 offset 40 514 buat mobil-mobil yang gua pakai. Jadi kita punya 3 model di ring 18, ini semua model sporty elegan, oke. Okay. Terus kita punya 16, ada Labang, Brang, terus Lamika, nah, ada 16 ya ada ini. Terus 15 kita punya Lamika, punya Drang, sama punya Gayak. Sekian aja unboxing kali ini, tungguin lagi unboxing berikutnya yang pasti bikin kalian giler. Ingat velg, ingat HSR. Adios amigos.